Halo teman-teman, hari ini kita jalan ke daerah Morbilonga di Åland, Swedia. Hari ini kita menyusuri kota kecil namanya Morbilonga yang ada di Åland, Swedia. Jadi seperti inilah cara kita menikmati weekend karena kita tidak bisa bepergian ke luar negeri. Untuk saat ini border perbatasan masih tutup. Untuk pergi ke Norwegia itu hanya ada beberapa daerah dari Swedia yang boleh masuk ke sana. Demikian juga dengan Denmark. Jadi kita tidak bisa berpergian ke luar negeri. Untuk saat ini kita jalan-jalan di dalam negeri saja. Sekalipun hanya bisa jalan-jalan di dalam negeri, hanya di Swedia saja, sebenarnya masih banyak tempat yang bisa dikunjungi. Banyak tempat bersejarah, istana, benteng-benteng, dan masih banyak tempat-tempat lainnya. Kita lagi melintasi pantai yang ada di Morbilonga. Tepi laut di sini banyak disediakan meja tempat istirahat. Jadi jika kita ingin istirahat atau ingin menikmati laut, bisa duduk di sini. Inilah kondisi kota kecil yang ada di Morbilonga. Sekarang kita lagi jalan menyusuri beberapa bagian dari kota kecil ini. Lumayan luas untuk kota kecil di Morbilonga ini. Thank you.
Inilah jalan yang ada di dalam kota Morpilonga. Sekalipun kota kecil, ini lumayan besar kalau kita mau keliling. Ini kita lewat di satu ruas jalan saja, tidak kembali atau tidak berbelok. Ini daerah apartemen di sebelah kiri. Banyak apartemen di sini. Di sebelah kanan itu perumahan. Saya juga pernah masuk di sini. Di sini daerah pemukiman penduduk yang terbilang masih baru. 50 tahun ke belakang itu rata-rata rumahnya masuk agak ke dalam, tidak di pinggir jalan raya. Yang ada bangunan di pinggir jalan itu biasanya bangunan tua atau gudang. Seperti ini bangunan tua yang ada di pinggir jalan. Kita bisa lihat dari bangunannya itu terbuat dari semen seperti spesial dari zaman dulu. Di sini kebanyakan kalau yang sudah rumah tua itu dibangun sudah 200 sampai 300 tahun yang lalu, tapi masih bagus. Ini nama desanya Erik Sawe, masih di Morpilonga. Ini adalah bangunan-bangunan tua, gudang tempat para petani menyimpan hasil ladangnya. Ladang petani di sini adalah gandum, ladang rumput, kentang, jagung, dan bunga raps yang dibikin minyak goreng. Sini mereka menanam bunga raps untuk dibuat minyak goreng. Ini kita sudah kembali ke jalan besar. Nama daerahnya di sini adalah Scottsby. Dan masih tetap di daerah Morpilonga. Jadi kita ini sudah arah pulang. Oke teman-teman, inilah video kita hari ini, jalan-jalan di kota kecil Morpilonga yang ada di Åland, Swedia. Terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube saya, dan bagikan dengan teman-teman kita. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.